lepasin, Bang. Eh, di mana Sanusi tinggal? Saya nggak tahu, Bang. Jangan bohong kamu. Beneran, Bang. Saya nggak tahu. Kamu kasih tahu alamat Sanusi. Atau leher kamu patah. Akan lehermu. Jangan, Bang. Kalau dia nggak mau jawab, patahin aja lehernya. Ya Allah, gimana ini? Tolong diri, ya Allah. Atau kamu mau main-main dengan saya? Kamu ingat ya, selesai saya menghabisi kamu, saya akan cari keluarga kamu, dan saya akan habisi juga. Jangan keluarga, Bang. Tapi beneran, Bang. Saya nggak tahu di mana tempat tinggal Pak Sanusi. Ampun, Bang. Kamu nggak tahu di mana Sanusi tinggal. Kamu telepon dia. Kamu tanya di mana dia tinggal. Kagak diangkat, Bang. Eh, kamu telepon Soleh. Kamu tanya sama dia. Di mana Sanusi tinggal? Saya nggak mau tahu. Ayo. Assalamualaikum, Pak Nirin. Waalaikumsalam, Leh. Leh, gue butuh sama bapak lo, Leh. Ada yang mau, Pak Nirin? Ada apa, Pak? Mau ngasih berkas penjualan rumah yang ketinggalan, Leh. Ini mendesak, Leh. Bapak lo di mana, Leh? Ditelepon tadi nggak aktif. Duh, kayaknya aku nggak mungkin kasih tahu alamat Tante Dona. Pak Nirin, gini aja. Soleh ke rumah Pak Nirin, ambil berkas-berkas itu. Jangan, Leh. Jangan ke rumah Pak Nirin. Biarin Pak Nirin aja deh yang datang ke rumah Pak Sanusi, ya. Sekarang tunjukin Soleh di mana rumahnya. Tangguh soalnya Pak Nirin lagi udah di jalan. Iya, Leh, biarin Pak Nirin aja yang ke sono. Pak Nirin, gimana kalau kita ketemuan aja? Pak Nirin sekarang di mana? Jangan terganggu. Terganggu pekerjaan lo, Leh. Jangan, ya. Ini berkasnya buru-buru harus dianterin, Leh. Biarin Pak Nirin aja yang datang ke sono, ya. Enggak apa-apa, Pak Nirin. Ini juga Soleh sekalian mau pulang kok. Oh, Soleh mau pulang juga. Iya. Ya udah. Ketemu ntar sama saya di